Bakar-bakar Yusi, bakar-bakar Yusi. Luar biasa sekali Bang EJ. Kemarin baru bakar-bakar Yusi, hari ini bakar Yusi lagi. Gila teman-teman. Tapi kali ini Bang EJ gak mau kalah dari yang lain ya teman-teman. Karena ada skin limited edition yang cuman ada ketika event saat ini, yaitu Dragon Ball. Jadi kalau kalian lihat di bagian sini teman-teman, ada banyak banget tab baru ya. Dan Bang EJ sangat tertarik dengan skin Dragon Ball pastinya teman-teman. Kok bisa Bang? Oke, BTW ini ada yang gratisan, kalian bisa ambil teman ya. Ya, kalau kalian sudah bermain dan menyelesaikan misinya, kalian bisa dapetin ini ya teman-teman ya. Dan ngeklaim ini semua. Dan kebetulan ya, yang lagi terbuka sekarang adalah skin Goku, kemudian Vegeta dan Frieza teman-teman ya. Jadi, Bang EJ pengen banget skin ini. Ya, entah salah satu dari inilah ya. Dan ada skin Super Saiyan-nya juga teman-teman. Ini bakal epic banget sih kalau Bang EJ dapetin banyak ya atau lengkap. Selain itu juga ada ininya teman-teman ya, voice pack-nya. Kita bisa nge-spam ini in game dan membuat teman kita kesal pastinya. Dan selain itu juga ada skin ini teman-teman ya. Skin legendary doang, tapi sangat slim. Jadi gue suka banget skin yang tipe-tipe slim seperti ini dan ini bakal epic banget kalau kita bisa dapetin ini guys. Kebetulan yang pertama itu gratis teman-teman ya. Jadi Bang EJ bakal coba buka satu dulu. Tidak dapat apa-apa teman-teman. Kemudian kita bisa buka satu untuk diskon. Belum dapat apa-apa. Oke. Okay. Bang EJ menyediakan 15.000 UC. Semoga dengan UC ini kita bisa mendapatkan lengkap teman-teman ya. Kita lihat detail dulu sini. Mitiknya 0,9%, lumayan besar ya. Berarti dengan asumsi kita buka 110 kali kita dapat satu mitik ya. Legendary-nya 3,5%. Oke, baiklah. Jadi Bang EJ bakal langsung aja, nggak pakai teori apa-apa. Kita bakal cobain membuka ya. Sebelum kita mulai ya, gue udah lama banget nggak memuja, menjilat kepada Krafton dan Tencent, tolong. Krafton dan Tencent, kalian adalah perusahaan terbaik ya. Kalau nggak ada PUBG, gue nggak bakal seperti sekarang teman-teman. Jadi terima kasih banget PUBG, berkat kalian gue bisa bahagia. Sekarang langsung dikasih topi Frieza teman-teman ya. Oke, awal yang baik, kita langsung equip aja teman-teman. Oke, terima kasih awal yang baik ya. Kedua kalinya, gue sangat suka banget main PUBG ya. Gue tidur, boker, apapun gue main PUBG teman-teman ya. Dulu itu gue sehari main PUBG bisa 12 jam, 13 jam, walaupun sekarang agak kurang lah ya. Tapi ya lah, gue suka banget sih sama PUBG. Tapi itu dulu ya. Itu dulu ya! Sekarang gue lebih sayang lagi sama PUBG. Oh, gue dapet topi yang sama lagi guys. Celele, dua ini di Vettori. Mana ya kamu di Tencent? Ini kenapa langsung skip-skip gini? Tolonglah, kasihlah aku. Kenapa di skip gini? Susah kali lagi dapatnya pecel lele. Tolonglah. Kita udah 4 kali guys ya. 11 kali harusnya dapat satu guys ya. Gue pengen banget voice-nya juga. Udah dapat guys. Congratulations Frieza. Frieza guys yang gue suka guys. Gue suka Frieza guys. Wah, kekar kali. Padahal gue perempuan loh teman-teman karakternya. Wah, teman-teman kita dapat Frieza guys. Oh my god, keren banget coy. Wow. Oke, tapi Frieza ini kepalanya gede kali ya. Kalau pakai helm apa enggak tembak headshot kepala kita. Aduh, bro. Frieza kepalanya gede kali guys. Cuman kalau pakai helm jadi kecil ya. Pakai helm jadi kecil teman-teman ya. Oke. Cuman Frieza ini ekornya nongol-nongol ya. Agak sedikit berbahaya teman-teman. Kalau kita main in game pakai Frieza ya, ekornya nongol, kita ngendok, ekornya nongol enggak ini? Nanti kita cobain temen-temen ya, gue penasaran, gue coba di training nanti. Oke, semoga enggak sih, kalau nongol gue enggak bakal pakai ini temen-temen. Aduh mak. Coba lagi temen-temen ya, hoki-hoki. Oke, dapat baju Frieza style set yang gue mau temen-temen. Oke, gue dapat full set udah ya, baju yang gue suka itu tadi temen-temen ya. Oke, kita udah ngabisin lebih kurang 3000 UC ya, kita coba lagi temen-temen ya, semoga dapat ya. Gue pengen, sekarang gue pengen voice-nya temen-temen, voice-nya, semoga dapat voice-nya sih. Please, voice-nya. Dapat guys, congratulations. Oke, dapat Vegeta bosku, senggol dong. Dapat Vegeta guys. Oke. Bang EJ sekarang dapat Vegeta. Vegeta bentuknya kayak gini teman-teman ya. Kalau Frieza seperti ini, Vegeta seperti ini. Oke, okay. Rambutnya gede banget ya. Oke. Bisa jadi Super Saiyan nanti guys ya. Ah, gue tahu guys. Jadi kalau kita main pakai ini di momen event sekarang, kita bisa berubah jadi
super saiyannya nanti. Keren, keren, keren. Oke. Hoki banget teman-teman ya. Oke, kita coba lagi teman-teman ya. Semoga dapat. Kita masih ada 10.000 UC. Please, gua aduh enggak dapat, guys. Gua harus bermanuver dulu ya. Gua ini kalau gua dapat skin, bukan skin ya, voice chat salah satu dari ini, gua bakal nari-nari di depan kamera. Kalau ini ya, kalau enggak dapat gua pecahin kepala lu, Krypton. Dikasih, guys. Dikasih super saya Goku cara terset, teman-teman. Oke. Karena gua ngomongnya bukan itu ya. Kita bakal coba pakai, guys ya. Kalau super saya, oh langsung jadi super saya, coy. Langsung jadi super saya, guys. Wih, kerennya bos gue. Senggol dong. Senggol. Langsung dapat jadi super sayanya, teman-teman. Oke. Gua suka nih. Oke, kita udah mau komplit, teman-teman. Bang Aji dengan lebih kurang 5.000 UC kita dapetin Vegeta. Kemudian ini Son Goku yang sudah super saiyan dan Frieza, teman-teman ya. Kita butuh voice chat-nya sih. Please voice dong. Aduh, enggak dapat, teman-teman. Ayo dong please. Lagi voice dong. Please. Aduh, pecel lele, kasih gua voice dong. Salah satu voice aja voice. Gua pengen ngerecokin orang in game, kawan. Tolonglah. Dapat langsung Vegeta voice, coy. Oke, guys, dapat guys. Kita coba ya. Vegeta voice gimana? Saksenda, Kento wo inoruzo. Kento wo inoruzo. Itu nam itu bagus, guys. Number one wa kono ore sama da. Sama da. Wih, ini bagus guys. Gua sukses, guys. Dia cuma ada 3 doang temennya. Hatama ni kuruze. Hatama ni kushi. Sabar ya. Yoru janai ka. Yoru janai ka. Ima no ga genkai da to shitara tonda kitai hazure da ze. Tadi yang kontol ya mana, guys? Chansu o mate. Oke, bentar. Ii saksen da. Kento o inoru zo. Oh, kento. Ini gue suka, guys. Sebentar ya. Kalau Freja apa? Anata no meirei o kiku ki wa arimasen yo. Kalau Goku? Jaa, chotto kari ni koitsu unten shite kure. Turun kali suara Goku ya. Oke, Bang Aji bakal coba satu kali lagi ya. Gue pengen dapetin satu legendary lagi dari ini semua, teman-teman. Gue berharap dapat voice lagi sih. Gue pengen dapetin dua voice sih. Karena gue pengen ngerecokin ini game pakai bahasa ini, teman-teman ya. Oke, nggak dapat, teman-teman ya. Coba sekali lagi. Please, dapat dong. Gue share 5.000 deh. Nggak dapat, guys. Please, kasih gue dong. Kasih gue voice satu lagi. Apa aja? Freja atau Goku? Ayolah. Oke, bentar. Gue ganti skin gue. Kok gini sih? Kok gepeng gitu kepalanya, guys? Ketinggian, guys. Kalau ini gue suka, temen-temen ya. Ini malah gue lebih suka skin ininya, Frejanya. Udah cakep banget, coy. Keren. Ayo, please. Satu lagi, voice. Aduh, ayo dong. Voice. Congratulations. Oke, guys. Aduh, dapetnya super saya, Vegeta. Oke. Berarti Bang Aji mendapatkan semua skinnya udah, guys ya. Sisa Goku doang ya. Bang Aji udah dapetin Vegeta ini, Goku ini, dan ini ya. Dengan 5.000 UC kita bisa dapetin lagi sih. 10.000 UC kita dapat hampir komplit, guys. Dan gak ada yang double loh. Coba lagi deh. Gua ada sini, kita bakal lengkap, guys. Lengkapin ya. Lengkapin Bang Eje. Ayo lengkapin Bang Eje, pecel lele. Dapet Son Goku voice pack, guys. Let's go. Oke. Berarti sisa skin Son Goku dan voice Vegeta, teman-teman ya, sama emoticon yang itu ya. Aduh, 3.000 ayo dong. Lengkapin. Dapat voice Frieza, guys. Gila Bang Eje komplit Bang Eje. Sisa Son Goku, guys. Bang Eje. Gila, guys. Oke. Skinnya lengkap, guys. Sisa Goku doang, Pak. Sama emoticonnya sih, kayaknya emoticon gua belum nemu deh ya. Gua ada feeling kita bakal lengkap, guys. Jadi Bang Aji bakal coba dua kali lagi ya. Satu. Dua. Gak dapet, guys. Sekali lagi deh. Maruk Bang Aji, maruk sekali. Aduh, gak dapet, guys. Tapi gak apa-apa lah ya, temen-temennya. Gua send to your CC. Oke, temen-temen. Kita mendapatkan semuanya. Kecuali Son Goku doang, guys. Oke, Bang Aji bakal coba pakai, teman-teman ya. Kita bisa pakai voice-nya. Gue suka banget voice-nya. Gue bakal pakai plan 3 di sini dan isinya bakal isi suaranya Goku dan kawan-kawan. Chotto kari ni koitsu unten shite kure. Gue cari yang bahasanya ngeselin, guys ya. Arigatou na. Kayak nenek-nenek ya Goku ya kalau pikir-pikir ya. Yo, shiranai kendo. Oke, sabar. Ora dake de tatakatta wake ja nei shi na. Kurang mantap, guys. Onto datte
Contoh sore nari ni tata kata aja nih kak. Ini ngeselin sih, panjang banget ngeselin nih. Gua mau pakai nih. Gua mau pakai nih guys, change. Ya pirane ya. Wakata. Wakata. Gak enak guys, tapi lebih enak tadi suaranya si Bezita ya. Thank atau you. Pegita ya. Thank you. Sanjana. Oke. Okay. Mewaku datta ka? What? Ittemo in ka? Wakateru tte. Gak enak ya temennya. Shikashi senzu no chikara sungge na. Sukkari naochiwatta. Ini ngeselin sih, panjang banget ya. Gua cari yang panjang, terus kalau ada teman kita yang rese, gua nge-spam guys, biar emosi mereka. Gua gak suka suara Goku. Kurang enak suara Goku, gua lebih suka Vegeta guys ya. Oke. Okay. Ini bagus nih, ini kayak teriak-teriak. Ya. Kudarang. Kinirang, ore wa ii. Ore wa ii. Ii saksen da, kento o inoruzo. Ini yang gue cari-cari tadi. Oke, okay, guys. Good plan, I hope it works ya. Jadi beda guys ya, Vegeta dengan Goku itu beda guys ya kata-katanya ya. Jadi kita nggak bisa berharap sama teman-teman ya. Karena ini benar-benar sama, beda teman-teman ya. Anata no meirei o kiku ki wa arimasen yo. Gue nggak sabar sih. Kono watashi ga konna sugata ni nanto mo mukatsukimasu ne. Oke. Kita. Ini kayak musuh di depan gitu ya, kikap ya. Bagus sih ini gue guys. Gue suka Freeza juga sih, karena dia itu simple ya. Gue suka. Kalau Goku gue nggak gitu suka ya. Oke, nanti Bang Aji bakal atur suara yang Bang Aji suka. Nanti kita bakal mulai main menggunakan voice chat dari Goku, Vegeta, dan Freeza. Tapi Bang Aji masih penasaran, kita bakal coba in-game ya. Gue pengen lihat Freeza khususnya. Apakah Freeza ini bakal terlalu gede? Kita bakal coba di training ground kali guys ya, untuk ngelihat ukuran dari skin Freeza ini. Intinya ketika kita TPP, apakah ekornya bakal muncul apa enggak? Itu paling penting guys. Karena kalau percuma kita TPP, musuhnya kelihatan ya. Khususnya di belakang pohon guys. Waduh, ini ekornya nggak kelihatan lagi. Oh, ekornya memanjang ke belakang ya. Wah, ini bahaya nih guys, malahan. Oh, enggak. Tadi itu di dalam... ketika kita bakar Ryushi itu dia ke depan ya. Ini bahaya sih guys. Ini ekornya manjang ke belakang. Ini kalau kita ketembak ekornya mati kita guys. Jadi kalian ketika bermain, kalian harus mengingat skin itu juga bagian dari tubuh karakter kita ya. Jadi ketika kita TPP seperti ini ya, logikanya musuh dari depan, dari yang sana-sana itu bisa ngelihat kita, ekornya itu bakal nongol guys. Wah, ini ekornya bisa nongol nih dari kiri nih, lihat nih. Dia memperlebar karakter kita guys ya. Jadi Freeza ini mungkin skin yang bagus kalau kalian mainkan bersama teman ya. Kalau solo sih gue nggak saranin sih. Jadi kayaknya gue bakal pakai skin Goku atau Vegeta aja nanti. Kita bakal coba satu persatu teman-teman ya. Gue nggak sabar untuk mencoba semuanya. Sayangnya gue nggak dapat Goku, tapi gue suka dengan semua ini. Ya, nggak sabar untuk nyobain semua skin yang kita dapatkan guys. Jadi ditunggu teman-teman ya, Bang Aji bakal nge-review semua skin yang sudah kita bakar dari RP, kemudian skin Dragon Ball, kemudian voice chat-nya yang ngeselin banget ya. Mungkin itu bakal bisa memperkeruh suasana dalam game nantinya. Karena gue bakal ngerecokin tim gue sampai mereka emosi dan apa sih norak banget lo gitu kan. Itu yang saya tunggu-tunggu. Jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton. Ternyata dengan berapa ya, sekitar 14.000 UC kita berhasil mendapatkan semua skin yang ada di sana. Sebenarnya masih ada skin duanya lagi guys. Jadi kalau kalian sabar, kalau Bang Aji mau bersabar ya, kita bisa nunggu 5 hari lagi teman-teman ya. Dan bakal ngebuka crate B. Crate B itu isinya adalah Gohan dan juga Piccolo teman-teman. Jadi kalian bisa dapetin voice-nya Gohan dan Piccolo, kemudian skin mereka berdua juga. Jadi sekian aja untuk video kali ini. Semoga terhibur, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!